menyampaikan materi tentang gizi pada lansia supaya ibu tetap sehat ya, supaya mudah-mudahan diberikan umur yang panjang ya. Ini darah belalamin. Silakan Ibu Lia. Terima kasih Ibu Putin yang cantik, yang manis, imut, calon Bupati Indramayu Barat. Oh, ya, Bu. Indramayu dibagi dua ya, Bu ya. Iya. Nah, ini calonnya, Bu. Doakan ya, Bu. Ini kampanye. Wah, dawat. Oke, baik ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Liha, Bu. Iya. Dipanggilnya nama bekennya Lia. Nama panggungnya Ayu Ting Ting. Enggak mau Lia aja, cukup Lia ya, Ibu. Biar ibunya masih tetap semangat ya, Ibu ya. Masih ya. Maaf dari Ibu. Mana? Bu Lia dari mana? Yeah. Lia tuh dari Desa Penyindangan, Ibu, di Sindang, sekantor sama Bu Haji Eri, sama Bu Tutin, kami dari Aksari. Saya paling muda Bu di antara mereka. Tapi jangan dibandingkan dengan yang baju biru. Sama yang saya lebih muda lagi. Baik Ibu. Kertasnya kayaknya kurang ya Ibu. Saling di ini aja sesamping-sesampingnya. Punten Ibu Tuti, saya langsung moderatornya Bu Tuti, saya langsung dari Bu Tuti ini mic-nya. Mudah-mudahan masih semangat. Tadi sudah senam nih Bu. Udah juga dikasih apa tuh sama Bu Jerry tuh, jangan sampai asam urat. Tadi juga udah senam otak sama Bu Tutin. Nah sekarang jare puskesmas ki Lia ki kokon ngasih materi gizi. Sebenarnya mau materi cocok Bu bari badannya Lia terlalu bergizi. Gizi lebih ya. Kalau dilihat di buku Bu Jebu, di situ tuh karena lansia itu perlu gizi yang seimbang. Ternyata duduk bocah cilik gue ya Bu yang seimbang tuh ya. Lansia juga harus seimbang. Lamun ning gambar ka Bu, anak contoh menu 3 hari je Bu. Sebenarnya mah kayaknya mah ibu-ibu udah ya Bu ya, udah melakukan contohnya hari pertama ada ayam bumbu kuning. Hari jam ya ayam bumbu kuning, sup wortel, teh manis. Ada lagi di menu hari kedua ada ikan ungkep. Bisa dibaca di situ, tapi kita seimbangnya tetap melihat keadaan ibu. Contoh, tadi tuh Bu Jerry sudah ngomongin kalau kita gula darahnya tinggi, berarti teh manisnya yang dikurangi. Kalau kita asam uratnya yang tinggi, berarti semua seafood, jeroan-jeroan kak Bu, duduk jeroannya ibu dan papa duduk. Jeroan-jeroan mau kak Bu panganan kak dikurang. Misal je kita keje aduh belang berbahaya je ini ya. Tengkuk ya Bu. Aduh abot baik berarti ciri-cirinya lagi hipertensi atau darah tinggi. Mau kak siapa darah sih 190 kak? Waduh hebat ya Bu ya. Lebih hebat mana yang lama dinormalkan. Priwen jebu normalkan ya, tetap periksa ke puskesmas dan kurangi apa jebu kalau digizi garam. Berang anu dikurangi garamnya baik ibu kayak orang tarik garam mangan mie rebusnya oke. Ternyata di mie rebus bu mie emang oke. Bumbunya kak Bu asin beli kan Bu? Asin. Bukan kalau percaya sekian dibuka mie rebus ya Bu balik jilatan Bu. Asin. Berarti isinya garam, uyah dia Bu ya. Berarti yang namanya darah tinggi itu tadi tuh kita kok jadi mengurangi garam, tapi kok jadi masih tinggi baik. Ternyata makanan lain yang ibu konsumsi itu ya Bu ya, ternyata tinggi garam. Nah dilihat dari gizi ini, tetap lansia harus seimbang. Kenapa harus seimbang? Karena di lansia juga harus dihitung di kertas tubuh, dihitung sing arane ning kesehatan tubuh. Disingkat IMT, indeks massa tubuh. Priwen je Bu jeng itu nge boket ibu ni umakah anak putu gak Bu ya? Berat badannya pula pira, tinggi badannya pula pira. Nah mungkin ni rumusnya Bu je Bu, berat badan dibagi tinggi badan. Hasilnya pinten. Misal hasilnya je 17 sampai 18 ibu disebut kurus.
kurus. Misal di berat badannya di pinter gitu ya Bu ya. Misal berat badannya mau kapir kan Bu? Ada enggak yang 80? Ada. 99. Boleh enggak Mbak Caca sambil ngitung Mbak Caca? 99. Tinggi badannya pinter Bu? Ada enggak 155? 160. Coba Mbak Caca. Gede dhuwur bisa enggak tahu. Kayak gula Bu. Gede tapi ora dhuwur. Berapa jenang Caca? 38. 38 tuh ninggiannya berarti obesitas. Lewat adanya 29. Tenang Bu, ada temannya saya juga sama obesitas ya. Tapi kalau lansia itu kenapa dia harus di harus tahu kurus, normal, obesitas, ya itu tadi tuh Bu. Kalau kurus berarti takutnya rentan ibu bodinya nih Bu, imunnya nih rentan kena virus, kena penyakit gitu. Kalau kurang gizinya tuh Bu, berarti imunnya menurun. Oh, kalau kegemukan je Bu, kayak bulian nih sampai 39 misal, berarti kalau obesitas tuh resikonya apa je Bu? Gula darah tinggi. Ciri-ciri gula darah tinggi, pipis baik, lapar baik, ngantuk baik. Waduh, kita keje lemu terus keje. Kok pipis baik ya Galdina, bengi? Kok mangannya terus-terusan? Pengen mangan gak sih Bu? Tas pipis, haus gak Bu? Haus baik. Kitanya obesitas, berarti ciri-cirinya mungkin gula darahnya tinggi. Berarti gizinya tidak seimbang. Oh, tapi kita kurus dia Bu. Kayak wujud tengkuk ringannya kiloro, benang apa dia Bu yang di belakang kepala Ibu. Ciri-ciri kolesterolnya lagi naik. Bermanu Ibu aja mangane cumi sekilo. Ora dibagi nih tetangga e. Lamun dibagi kan kolesterolnya terbagi Bu di tetangga e. Kolesterol tinggi kolesterol. Oke. Ana batur apa kok tadi Bu? Ya, jadi pada intinya bagian lansia geh, bagian wis umur pun dan umur sepuh tetapi gizinya tetap seimbang. Wis gaji kita mau kuliah mangan kecap bareng gaji oke. Sing penting waras. Ternyata nasinya sepiring. Sepiring terus mangan nasi nginungnya teh manis. Nasi oli pupuk karbohidrat atau isinya gula. Nginungnya teh manis, gula manis. Berarti IMT-nya bakal naik. Sama sih Bu, kula kejar poni anu nang. Ajar beli lakon. Tas mangan minungnya teh manis. Pas beli minum teh manis, Bu depres. Bututin Bu. Biasanya mau cuman bututin dikasih sama Om Lo badannya bagus mono. Jadi mau Bu depres, mau es teh manis, mau bang manis juga tetap semono baik. Beli kayak lia mah Bu daun nyium nasi bae berat badan langsung naik. Kayak mana ya? Kayak mana ya Bu? Nafasnya aja ini udah berat badan lagi. Makatan, Ibu sampai sini punten. Ada yang didiskusikan buatan mangga. Silahkan. Takon. Yang takon beli. Bisa aja Bu, wis awan ya, wis kuduk betek gini Bu. Lakinya mulai kiji nyewet, mulai senang biar betaknya durung. Mangga, barangkali ada yang didiskusikan mangga. Kalau nggak ada, hatur nuhun, ibu-ibu ini luar biasa hari ini. Ntar dulu, biar lebih semangat, tepuk tangan untuk diri sendiri. Barangkali ntar minggu depan setelah program EKG ya, begitu ya? EKG mudah-mudahan jantungnya bagus semua. Amin. Mudah-mudahan badannya bagus semua. Amin. Mudah-mudahan kolesterolnya turun. Amin. Gula darahnya turun. Amin. Jatah dari suami turun. Yes. Makanya ibu-ibu. Iya, ibu. Itu apa bajunya tuh judulnya jangan julid. Jangan julid. Kalau gemuk itu jangan dijulidin, Bu. Saya gemuk tuh bukan karena banyak makan. Karena lupa saya sudah makan belum. Sudah makan maning. Lupa sih Bu, bangun. Sing penting aja dimensia, jangan lupa senam otak. Angger ben mangan makanan. Pokoknya ibu-ibu hatur nuhun semuanya. Terima kasih ibu-ibu luar biasa hari ini. Mudah-mudahan kita disehatkan sama Allah, diberi kesempatan untuk ketemu lagi entar pendidikan kesehatan bareng ibu-ibu ya, Bu ya. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita mengembangkan.
aja Bu, mandi nih bakal enak bayar Bu ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.